lagi Dota Game, balik lagi di game Hades. Setelah kemarin kita melihat pertengkaran Aya dengan Nyx, entah karena Nyx ngebantu si Zeke, terus Hades mempertanyakan kenapa dia ngebantu. Kelihatannya semua masalah dalam rumah ini dikarenakan si Zeke ya. Emang Zeke ini pembawa masalah jatuhnya jadi. Jadi langsung aja kita masuk ke dalam story-nya, kita bicara sama si Achilles. Ingin mengatakan kalau Lady Aphrodite asks that I relay a message to you. Aku ingin menyampaikan pesan dari Lady Aphrodite. She said that she admires you, kalau dia apa mengakuimu dalam beberapa perang. Admires me, does she? Sometimes, lad, I think that Aphrodite is the mightiest of all the gods. Mengakuiku katanya. Sometimes, lads, I think that Aphrodite is the mightiest of all the gods. Aku kira kalau Aphrodite adalah satu yang paling satu di antara para Olympians yang paling hebat, atau di antara para dewa dia yang paling hebat. Her power is what spurs us all to action. Kemampuannya membuat kita apa bersemangat untuk bertempur gitu kan maksudnya. Whatever to love or war, apapun itu tentang cinta ataupun peperangan atau terkadang juga antara keduanya. Aku senang mendengar pesannya. Berterima kasihlah pada Lady Aphrodite. Mungkin kau bisa bertemu dia nanti. Ooh, you made it all the way to Asphodel that time. That's pretty neat. Ini orang masih tetap aja lidahnya tajam banget. Hipnos ini. Ah, kau akhirnya berhasil nyampe di Asphodel itu meskipun kau mati di situ, tetapi setidaknya kau bertahan lebih lama daripada sebelumnya. Ya, terima kasih. Kau enggak ngasih saran sama sekali. Siapa namamu? Orpheus, ya lu. Why won't you sing? You were a legend, mate. A court musician. Yep, Orpheus, maaf kalau aku mengganggumu, tapi aku ingin bertanya, kenapa kau tidak mau bernyanyi? Kau adalah legenda, teman. Kau musisi legenda. It's that I've lost my muse, my friend. Dia kehilangan semangatnya atau keinginan untuk bernyanyinya. Terus dia bertanya balik ke si Zeke, apa kau tidak pernah merasakan kehilangan semangat atau passion dalam hobimu? Dan enggak pernah merasakan. Ya, sebenarnya aku pernah melakukan itu, tapi setidaknya sekarang aku sudah menemukan itu kembali. Jadi ya, aku harus keluar dari sini. Truly happy for you, friend. Ya, aku benar-benar senang padamu, teman. Alas ini nama orang atau kata perumpamaan yang dipakai sama si Orpheus ini sih? Aku tidak memiliki keberuntungan dalam pencarianku. I'm searching any longer. Aku akan mencari itu lebih lama lagi. Jadi aku hanya akan tetap di sini, oke? Mac, gimana kabarmu? What do you want from me? Leave me alone. We've nothing to discuss here anymore. Apa yang kau inginkan dariku? Tinggalkan aku sendiri. Kita tidak memiliki hal yang harus didiskusikan di sini. Susah banget itu ngomongnya. I was just checking up on you. Just let me know if you wanted to talk for any reason. Yeah, Zeke berusaha memperbaiki hubungan dengan Mac. Aku hanya coba mengecekmu. Cuman katakan padaku kalau kau ingin bicara untuk beberapa alasan. I'm not interested in having company. Especially from you. You stay the hell away while I'm off duty. Aku tidak memiliki keinginan untuk berbicara tentang apapun itu, apalagi kalau itu darimu. Kau harus tetap menjaga jarak dariku atau tinggalkan aku sendiri kalau aku sedang istirahat dari pekerjaanku. Judas. Judas banget. Ya, Dusa kemana lah? Aku nggak ngeliat Dusa sama sekali. Terus ada reparasi lah. Oke. Ini yang kemarin kah? Hereby authorizing this expenditure. No, to seeing the result. Oke. Langsung berangkat menuju ke Elysium kalau aku bisa nyampe ke sana. Berangkat. Skelly, udah lama aku enggak berbincang-bincang sama kau. Kok enggak ada percakapan sama sekali, Skelly? They always come back. Can't break these bones, pal. What, you just try it? Yep. Kau enggak ada percakapan sama sekali. Ntar dulu, aku pengen ngubah bounce-nya dulu. Ada yang iya, dari si Chaos ini ya. Enter Chaos Gate without losing heart. Blessing from Chaos have plus 20% chance to rare. Kalau kita memasuki tempatnya si Chaos, kita nggak bakal berkurang darah kita. Terus ada kemungkinan 20% berkah dia bakal rare. Tapi untuk sekarang aku bakal pakai punyanya Dewi Dewa Ares. Karena aku pengen bisa nyelesain stage ini dengan lancar, bos.
kita pastikan dengan lancar. Ini harusnya ada senjata lagi nih, tiga ini kan tempatnya sama kayak gini. Tapi kelihatannya itu bakal kebuka kalau kita bisa melewati Elysium. Jadi langsung aja berangkat. Oke. Yep, nice, langsung Dewa Ares, mantap. Oke, Dewa Ares, terima kasih sudah membantu special your cast send blade thrift your desk special. Sebenarnya aku pengen ngambil basic attack-nya tapi special enggak apa. Dewi Aphrodite, nice. Aku bakal nyampein pesan kalau si Achilles senang dengan pesan yang disampaikan sama Dewi Aphrodite. Itu pun kalau Dewi Aphrodite ngedenger. Dewi Aphrodite. Aphrodite apa Aphrodite ya kita manggilnya. Your attack deal plus 5 damage for it constitutive hit while using your attack or special your star D. Your attack 30% damage, your action cannot be interrupted by taking damage, your death strike ambil kau. There it is. Dewi Aphrodite lagi. Nice. Dewi Aphrodite. Smashing. Epic, your death deal damage when you end at inflict weak after you take damage. Damage will resist some damage from not be fuel. Ambil desk kah? Desk. Ya, ambil desk. I feel fabulous. Dewa Zeus atau Dewa Hermes? Hermes, bukan Hermes. Ambil punyanya Dewa Zeus lah. Oke, okay. Dewa Zeus one. Epic your call make your call. Call. Oke, okay. Ambil kau. Callku nice. Sekarang ngelawan saudaranya Mac kah atau ngelawan Mac Alec tuh? Masa ngelawan? Guess I was wrong. Bukan Alec tuh ternyata Tisiponi. Dia mulai apa? Nada bicaranya mulai dikasih masukan kayak gitu ya. Bunuh. 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 I was really hoping we could change the subject. Iya. Please. Aku benar berharap kau bisa mengubah subjeknya. Tolong. Masih tetap sama. Bunuh. Bunuh. Oke. Okay. Mana dia? Woohoo. Wow, callku keren. Berkat dari paman Zeus itu. Untung aja tadi aku masih bisa menghindari. Call. Nice. Berpindah lagi. Bye bye this pony. Hope she won't be back anytime soon. Okay. Ambil. For safekeeping. Nice. Darahku sisa 17, tapi setidaknya kita punya berkah dari Dewi Aphrodite kalau kita ngeheal bakal bertambah. Kayak gini. How many times? Berapa kali? Do I still need these? Ini ngejual. Ambil. Restore. Nambah cash 1. Waktu cuma 21 sih. Oke, pertama kita jual punyanya Dewi Aphrodite. Okay. That's cold. Beli heal
terus sama ini cash ku nambah satu lagi. Terus ganti boostnya ke punyanya si si Kerberos. Oke. Okay. Oke, okay, yuk berangkat. So much for Tartarus. The Asphodel Meadows. Dari kemarin aku cuma stuck di sini terus langsung dapat Dewa Hermes, mantap. Dewa Hermes. Hermes sure is quick. So how come it took so long for him to show up in the first place? Bos, kau mungkin berpikiran kalau Hermes sangat cepat. So how come it took so long for him to show up in the first place? Jadi bagaimana kalau dia sangat cepat, bagaimana dia bisa sangat lama untuk menunjukkan dirinya di tempat pertama atau di Tartarus lebih tepatnya? I'm afraid that's not for you to know. Aku takut kalau itu bukan hal yang ingin kau ketahui, but it's not because I was late. Tapi itu pastinya bukan karena aku terlambat. Tidak terlambat untuk apapun. Oke, okay. Your gold couch charge up automatically. Go God couch. Oh, ini yang F-nya kita manggil apa berkatnya dari Paman Zeus. Stem your turn gain bit of wealth. Well. Yo, okay, that's more worth one time in a row. Ambil yang ini. Jadi gets kita bakal bertambah secara otomatis. Well, now. Nice. Mantap. Feeling good. Langsung ke tempatnya sekarang aja lah. Hindari pertempuran, hindari pertempuran. Charon set up shop. Buat kita better boon. Oh enggak, cuma buat ikatin boonsnya aja. Care to provide me any insight as to just what sort of hideous insect suggests what sort of hideous monastery await me over the next infernal island Karen Mead? Apakah bisa memberiku info tentang pulau selanjutnya, teman? Karen? Mungkin itu yang dimaksud sama si Jack? Nggak tahu juga. Kok kayaknya dia nolak. Bad, huh? Seburuk itu kah? Naik kapal lagi. Mama itu Bob. Seal. Ini orang ngeluarin seal terus. Yang seal. Mamam berkat Zeus. Bomnya. Meledak dia, nice. Mantap, Paman Ares. After you take damage inflict doom, ini sih basic attack kita ada doomnya efeknya. Tapi kalau apa gue pengen ngambil ini sih. Setelah kita ngebunuh musuhnya, attack sama special kita bakal ngedamage lebih gede efeknya. Basic attack kah atau doom efeknya apa? Status cure after brief moment victim take burst damage. Damage kebakar gitu kah? Oke, okay, ambil basic attack aja lah. This is my fight. Udah ada efek weak, terus ada efek boom juga. Mati di tempat lah musuhnya ini. Berapa banyak dari kalian, Bomberman? Ada Bone Crusher juga. Nice. Gemstones. Darahku sisa 19. Ada si Chaos dalam keadaan kayak gini, kau keluar udah pasti enggak bakal aku ambil. Ambil berkah kah? Enggak, hindari pertempuran.
Dewa Ares lagi sih. Tapi darahku sisa 19, enggak hindari pertempuran. Hindari pertempuran, bos. Hindari pertempuran sebelum kita ngelawan si Hydra. Oke. Okay. Ada heal enggak? Ada heal dah. Buat peningkatan. Cheers, mate. Yang basic attack dash yang collage. Langsung lawan si Hydra. Ayo, harusnya bisa ini. Kali ini bisa harusnya. Keluarlah pelindungnya. Mam. Keluar lagi pelindungnya. Mam. Berkat dari Paman Zeus. Sini kau. Mam berkat Paman Zeus. Nice, mantap. Oh, akhirnya berhasil kita ke Elysium. Nice. Elysium, I'm coming. Ketemu lagi sama si Minotaur. Aku bisa berhasil ngelawan dia. Kau sudah kembali ke sini lagi secepat itu kah? Kata Paman Hades. Oke. Passive land view, oke. Passive your deal 50% damage striking and damage view. Passive deal 50% damage to your view. Ini jual lagi nih. Should I take the trade? Your deals. Kita jual yang ini aja. There goes that one. Oke, kita beli yang ini. Terus apa tahu? Looks handy. Dah. Terus untuk boons kita ganti nggak? Enggak lah, kita akan ganti. Yuk, berangkat. I'm coming, Elysium. Elysium. Atau gimana pun cara aku manggilnya itu, atau kalian manggilnya. Oke, kita sampai Elysium. Ada paman narator. The enshrouded river of forgetfulness. I'll have to give them new pains to recall. Ambil uang.